Thank you.
saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 38. Marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus di dalam pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami baca dan kami dengar melalui kitab suci dan pewartaan sabdamu adalah pedoman dan nasihat yang kami pahami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berilah hikmat dan kekuatanmu dan bersabdalah bagi kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Hosiana. Dan memuji akan kebesaran kasih Tuhan
yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Dalam rangkaian bacaan Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 38 tentu memberikan arti dan pemahaman bagi kita sekalian untuk menyadari dan untuk lebih mengkaji kembali apa yang dikehendaki Kristus di dalam kehidupan kita. Jangan menghakimi, bangunlah kasih yang sejati. Salah satu percakapan yang sering dijadikan bahan perdebatan di antara kita sebagai orang Kristen ialah terkait hal menghakimi. Ketidakjelasan mengenai hal ini telah membawa lebih banyak akibat yang buruk, yang baik, dan juga berguna. Di antaranya atas nama jangan menghakimi. Maka kesalahan-kesalahan tidak dikoreksi, penyimpangan ditolerir, kesesatan dibiarkan merajalela, dan keadaan tanpa perubahan atau status quo tetap terus berlangsung. Yang sebenarnya juga berarti tidak ada perubahan atau pertumbuhan yang lebih baik. Kebanyakan orang berpendapat bahwa menghakimi, menilai orang secara buruk atau negatif. Tidak menghakimi berarti berpikir yang baik atas seseorang atau sesuatu. Agar kita tidak menghakimi, kita mesti berprasangka baik dan harus selalu begitu. Yaitu bahwa semua orang pada dasarnya baik, dan jika mereka jahat atau tidak baik, kita katakan bukan urusan kita, tapi itu urusan pribadi orang dengan Tuhan. Pertanyaannya bagi kita, mungkinkah kita tidak memiliki pikiran yang negatif ketika menghakimi seseorang? Apalagi jika bukti-bukti nyata menunjukkan bahwa ia memang telah melakukan sesuatu yang jahat. Atau sebaliknya, bisa saja kita menilai seseorang tetap benar walaupun ia jelas-jelas telah melakukan kesalahan yang fatal. Mungkinkah kita dilarang berasumsi dan menghakimi? Padahal dalam pikiran dan batin kita yang justru seringkali tanpa sadar hampir sepanjang waktu memberikan penilaian dan pendapat terhadap berbagai hal yang terjadi di sekitar kita. Atau mungkinkah kita tidak perlu menilai mana yang baik dan buruk atas tindakan seseorang atas nama bahwa itu urusannya dengan Tuhan? Saudara-saudaraku, mari kita lihat renungan hari ini. Apa yang Yesus katakan tentang menghakimi? Yesus mengajarkan bahwa tindakan menghakimi sesama tidak dibenarkan oleh Allah. Oleh karena itu, Yesus berseru, jangan menghakimi dan jangan menghukum. Yesus mengibaratkan tindakan menghakimi
menghakimi sesama itu seperti seorang buta yang menuntun orang buta. Kita tentu sudah tahu hasilnya. Keduanya pasti akan sama-sama jatuh ke dalam jurang. Nyata di dalam ayatnya yang ke-39. Oleh sebab itu, bagi Yesus tindakan menghakimi hampir sama dengan orang yang selalu menganggap dan merasa dirinya paling benar. Dan oleh karena itu, Yesus juga menegur mereka yang melihat orang lain lebih bersalah dibandingkan dirinya sendiri. Allah melarang kita menjadi hakim atas sesama, karena penghakiman adalah hak Tuhan. Dialah satu-satunya hakim yang adil, dan cara Allah menghakimi sangat berbeda dengan cara manusia. Manusia cenderung merasa dirinya paling benar. Akibatnya, ketika manusia menghakimi sesamanya, dia selalu merasa lebih suci. Inilah dikatakan kemunafikan. Dan kemunafikan ditegur oleh Yesus. Sementara Allah menghakimi dengan kebenaran, karena Allah adalah kebenaran. Saudara-saudaraku, ajaran ini bukan berarti melarang kita untuk menegur orang yang berbuat salah atau berbuat dosa. Jika kita menegur orang lain karena dosa atau kesalahannya, itu adalah sesuatu yang baik, karena kita mau melakukannya dengan maksud agar supaya dia mengalami perubahan. Berbeda jika kita menegur orang dengan tujuan menyindir atau menyalahkan orang lain. Bahkan lebih parah lagi jika tindakan kita itu bertujuan agar kita tampak lebih rohani dari orang lain. Nah, kalau begitu, lebih baik teguran itu dialamatkan kepada diri kita sendiri terlebih dahulu. Saudara-saudaraku, dalam persekutuan seringkali banyak orang merasa tersakiti, menyimpan kepahitan, dia marah dan kecewa dengan kalimat-kalimat penghakiman yang dia terima, yang dia rasakan dan yang dia alami. Padahal belum tentu itu benar. Sehingga mereka meninggalkan gereja, keluar dari sektornya, keluar dari paduan suara, atau mengundurkan diri dari suatu kepanitiaan, bahkan merasa sakit hatinya bagaimana dihakimi secara sepihak. Bahkan ada begitu banyak juga orang lain, akhirnya dia harus mengundurkan diri dari tugas-tugas dan tanggung jawabnya dan lain-lain sebagainya, karena merasa tersakiti. Tuhan Yesus mengatakan, jangan menghakimi
tetapi ampunilah supaya kami diampuni. Karena jika tidak mengampuni, Allah Bapa juga tidak akan mengampuni kita dari segala kejahatan kita. Banyak orang ketika dihakimi, ia selalu mengatakan, aku sudah mengampuni. Tetapi ternyata begitu melihat atau mendengar tentang orang yang menghakiminya, ia sulit sekali untuk melupakannya. Memang hal itu tidak mudah, tetapi itulah yang diajarkan oleh Yesus, agar kita tidak mudah menghakimi. Tetapi kalau toh kita mau menegur seseorang yang kita tahu telah berbuat suatu kesalahan, marilah kita menegurnya dengan penuh kasih, tapi sambil melihat juga terlebih dahulu diri kita sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, di Minggu Prapaskah yang terakhir ini, marilah kita menghayati kembali bagaimana kasih Allah yang besar, kasih Allah yang sejati, tidak hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain. Memiliki kesediaan untuk memberi, bukan hanya dalam bentuk materi saja, tetapi juga dalam bentuk non materi. Memberi maaf, memberi waktu, memberi telinga untuk dan bersedia mendengar keluh kesah orang lain dan menjadi penolong bagi mereka yang membutuhkan. Kasih sejati yang diajarkan Tuhan adalah kasih yang telah Ia buktikan, kasih yang telah Dia nyatakan kepada kita. Selayaknya kita, manusia yang berdosa, yang melakukan kejahatan, tapi Ia tidak menghakimi kita dan Ia tidak menghukum kita oleh karena dosa kita. Tetapi oleh karena cinta dan kasih, Ia rela mati. Ia mati dan disiksa menjadi korban tebusan untuk pengampunan dan keselamatan dalam kehidupan kita. Apa yang diajarkan oleh Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang dinyatakan oleh Yesus lewat wujud cinta kasihnya, biarlah itu juga menjadi pedoman yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk saling mengasihi, saling memperhatikan, dan tetap berupaya agar diri kita dan kehidupan kita menjadi yang terbaik bagi orang lain. Agar kehidupan kita juga senantiasa termotivasi untuk dapat mewujud nyatakan cinta kasih sejati yang Allah anugerahkan dalam kehidupan kita dan yang telah diperbuat oleh Kristus melalui penderitaan dan pengorbanannya. Di dalamnya tentu mengharapkan dan membutuhkan akan kerendahan.
dan ketulusan hati. Saudara-saudaraku, jemaat yang terkasih, di tengah situasi keberadaan sesama kita, di tengah ancaman, di tengah persoalan, pergumulan yang dihadapi oleh bangsa kita, oleh karena wabah pandemi virus corona COVID-19, ada begitu banyak orang juga yang terpapar. Mereka sedang berjuang dan berusaha untuk keluar dari situasi penderitaan. Mereka terpapar dalam kondisi yang lemah, yang tidak berdaya. Mereka membutuhkan topangan. Mereka membutuhkan uluran cinta kasih kita. Dan janganlah kita mengeluarkan kata-kata penghakiman terhadap mereka yang terpapar. Ada begitu banyak orang yang menganggap dan mungkin mengatakan bahwa penyakit itu adalah aib. Tapi saudara-saudara, kita boleh mengkaji kembali dan memahami bahwa apa yang terjadi, apa yang dialami oleh saudara-saudara kita adalah bagian yang tidak juga mereka inginkan. Adalah juga hal yang tidak mereka kehendaki. Oleh sebab itu, marilah kita belajar tetap terus untuk dapat mewujudnyatakan cinta kasih Allah dengan tidak menghakimi orang lain. Tapi marilah dengan kekuatan, dengan topangan doa yang disertai oleh cinta dan kasih, kita dapat berbagi, kita dapat memberi sebagai tanda kepedulian kita untuk menunjang akan apa yang diinginkan pemerintah, untuk dapat mengikuti apa yang diharapkan oleh pemerintah, dan terlebih khusus apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Menjadikan diri kita sesama bagi mereka yang sampai saat ini menantikan uluran cinta kasih kita, menantikan topangan kita, dan menjadikan diri kita untuk menjadi berkat bagi mereka. Tetap berusaha, tetap berupaya mewujudnyatakan cinta kasih yang sejati yang telah dilakukan oleh Kristus di dalam kehidupan kita. Marilah kita mengevaluasi diri kita, dan marilah kita merenungkan akan kasih Tuhan yang luar biasa yang telah Dia nyatakan di dalam kehidupan kita, memberikan pengampunan, mengasihi kita, dan mencintai kita agar kita bebas, agar kita selamat, dan kita memperoleh kemenangan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita, memotivasi kita untuk tidak menghakimi, tetapi memotivasi kita untuk berkarya mewujudnyatakan cinta kasih sejati Allah di dalam Kristus Yesus yang nyata di dalam sikap dan tindakan hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita dan menyertai kita sekalian. Amin.
bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Maha Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, oleh karena kuasa-Mu, firman-Mu menyatakan bagi kami bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah yang telah mengaruniakan bagi kami cinta kasih melalui Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mati dan berkorban untuk memberikan kemenangan bagi kami. Di dalam persekutuan umat-Mu yang kudus, kami berdoa untuk pemerintah, bangsa, dan negara kami, Indonesia. Tuhan karuniakan kekuatan bagi para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, bersama semua staf menteri, ketika menghadapi situasi yang kami alami, wabah virus corona COVID-19. Perjuangan dan usaha pemerintah, bangsa, dan negara melalui para pemimpin-pemimpin, biarlah dengan kemurahan, anugerah, kasih sayang Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan untuk dapat menghadapi, dapat menyaksikan akan segala perbuatan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kasih sayang Tuhan. Baik dana yang dibutuhkan, perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan untuk menunjang apa yang dibutuhkan oleh rumah sakit yang ada di Jakarta sampai di daerah-daerah. Kami tetap senantiasa berharap, biarlah dengan kemampuan negara dan bangsa kami tetap memiliki dan mengalami bangsa yang aman, bangsa yang selalu terlindungi, dan bangsa yang selalu terpelihara.
ketika wabah virus corona COVID-19 ini menyita perhatian dan juga tenaga baik para dokter dan para medis lainnya. Kami senantiasa memohon Tuhan menganugerahkan juga kekuatan yang sempurna dan membentengi akan tim medis bersama para dokter, sehingga dengan kekuatan daripada Tuhan mereka pun dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh ketulusan hati mereka, sekalipun risiko sangat berbahaya. Tapi kami percaya ya Tuhan, Engkau tidak membiarkan mereka, tapi dengan kuat kuasa-Mu Kau menopang mereka. Mereka yang saat ini sedang terpapar, sakit dan tidak berdaya di rumah-rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia, kami memohon jamalah tubuh jasmani mereka yang lemah, kuatkanlah iman percaya mereka, berkatilah obat-obatan, segala sesuatu yang dipergunakan, agar dari dalamnya ada kekuatan, kesembuhan dan kepulihan. Mereka yang merasakan duka cita akibat dari penyakit yang mereka derita, sehingga mereka juga harus mengakhiri hidup mereka, Tuhan hiburkan dan kuatkan keluarga yang ditinggalkan. Perteguhkan iman percaya mereka bahwa di balik semuanya itu kasih dan cinta Tuhan tidak pernah berubah. Satu hal yang kami minta kepada-Mu ya Tuhan, biarlah wabah virus corona COVID-19 ini berlalu dan berakhir di dalam kehendak. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi gereja GPIB Jemaat Bukit Sion Balikpapan, jemaat Tuhan yang sedang beribadah di rumah-rumah karena kondisi yang kami hadapi. Kami memohon perlindungan dan pertolongan Tuhan pribadi suami istri anak-anak dalam pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan memberkati apapun usaha yang mereka hadapi. Tuhan campur tangan, terlebih khusus menganugerahkan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Tuhan membenteng, menjaga dan memelihara umat-Mu agar terhindar dari wabah virus corona. Kami percaya sungguh ya Tuhan, di dalam setiap permohonan kami selalu memohon kehadirat Tuhan. Tuhan menganugerahkan kami tubuh dan kekuatan yang sehat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami juga teringat mereka yang lanjut usia, yang juga mengalami kelemahan fisik, yang sedang dirawat di rumah sakit dan di rumah. Anugerahkan kekuatan dan kesembuhan. Tuhan kiranya menjamah
tubuh jasmani mereka yang lemah. Begitu juga ya Tuhan, kami bersyukur bagi kami yang bersuka cita ketika Tuhan menganugerahkan ketambahan 1 tahun di dalam usia kelahiran kami dan di dalam usia perkawinan kami. Biarlah sukacita ini menjadi ungkapan syukur. Dan di tengah sukacita kami, kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami yang membutuhkan. Dan di tengah sukacita kami juga, kami senantiasa percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat hidup kami yang memberkati dan yang melimpahkan berkat dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk keseharian kami. Kami memohon biarlah Tuhan selalu memberikan penghiburan. Tuhan selalu mengawali kami dengan sukacita, agar kami pun dalam kekuatan iman kami selalu mengucap syukur dalam segala hal, dan kami tetap terus berkarya memuliakan Tuhan sebagaimana apa yang Tuhan nyatakan bagi kami, firman yang dapat kami lakukan dan wujud nyatakan di dalam kehidupan beriman kami. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami agar kami tidak rasa takut dan kami tetap selalu yakin dan percaya. Perlindungan Tuhan selalu nyata di dalam hidup beriman kami. Mempersiapkan diri kami untuk mensyukuri akan kemurahan Tuhan melalui peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus lewat hari kematian Kristus, yaitu hari Jumat Agung yang akan kami rayakan ke depan. Kami percaya di balik semuanya itu ada sukacita, damai, dan sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami persembahkan melalui Putra-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Marilah memberi bersama.
Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Mari kita berdiri dan mengkidungkan kidung jemaat 410. Tenanglah kini. Damai sejahtera.